Iya Pak, monggo Pak, monggo Pak. Ya teman-teman, nah lihat ya, jalan Mugerjo nih sangat susah. Warga kami akses jalan sangat penuh lumpur, nggak bisa dilalui. Itu pun pelan-pelan pakai motor mobil biar nggak terguling, dan warga pun banyak jalan kaki. Ini rumah warga ya. Ini cuaca panas begini, apalagi kalau hujan, benar-benar nggak bisa lewat warga kami di sini Mugerjo, khususnya RT 16, Jalan Sepakat Mugerjo. Lihat mobil warga sampai ngepot-ngepot di depan. Nih, yang namanya pembangunan Samarinda merata, Probebaya, Andi Harun, nggak ada buktinya, masih hancur jalanan. Sangat susah kami warga Jalan Sepakat Mugerjo. Bahkan terbalik nih galon. Keadaan siang aja begini, panas, apalagi hujan. Malam gak ada lampu di sini, hanya lampu motor yang nerangin. Gimana kita mau keluar begini kalau sedang sakit? Ada keluarga membawa ke puskesmas pun boro-boro. Bener-bener jalan. Tolong Pak Andi Harun. Ini jalan Mugerjo begini Pak Andi Harun, susah kita mau keluar Pak Andi Harun. Malam sangat gelap, tidak ada penerangan. Jalan pun lumpur begini. Persis jalanan seperti jalanan Jambi di Sumatera ya, yang dilalui oleh Pak Jokowi. Ini Samarinda, Jalan Mugerjo, RT 16, Jalan Sepakat. Nih, dari sungai. Nih, sendiri. Lumpur kawan-kawan semua ini. Bahkan lihat nih, hanya bermodalkan sepatu bot. Benar-benar kawan-kawan, penuh perjuangan. Ini motor tinggal warga, tidak berani jalan. Akan jalan harus memilih-milih. Kemana ini pemerintahan begini? Sangat susah kami jalan. Hari-hari begini akses keluar masuk antar sekolah anak maupun kerja.
kami harus lewat pinggir, amun lewat tengah. Kubangan lumpur semua ini, Pandi Harun. Bahkan saya lewat tepi ini, tepi paret ini. Tengah ini sungai semua ini, kubangan lumpurnya. Tolong pejabat setempat di Samarinda ini, khususnya Pak Wali Kota Pak Andi Harun. Ini Pak, jalanan Pak, sungai semua ini. Bener-bener nih Pak. Lumpur semua nih Pak.